Dalam hadis ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik tiba Ramadan yang bermaksud, empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap Muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni, tak pakat ramai lah. Pertama, mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik. Kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu saya tengok guru saya, dia selalu sebut benda tu. Sehari tak tahu berapa ratus kali. Setiap masa, bila pun nak turun pergi kereta, turun kereta, nak masuk rumah, bila-bila masa dia teringat, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memperbaharui syahadah sangat baik untuk kondisi iman kita. Kita tak